Langsung kembali saya perkenalkan, dari tadi wajah para narasumber belum kelihatan ya. Belum kelihatan ya. Bapak-bapak ada Bang Ridwan Mutalib. Oh, sampai tadi belum kelihatan itu ya. Belum kelihatan karena kita masih fokus dengan acara yang ada di KPU. Suara, nah, Mas, Bapak-bapak kita dengarkan dulu ada statement yang mungkin disampaikan oleh Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Jalan ya Pak, masih jalan Pak. Permisi. Mundur. Mas, sedikit. Ya, tadi kan kencang sekali ya Pak Muhammad Iskandar bilang mengatakan bahwa ini barat permainan sepak bola. Bahwa kalau ada wasit yang merangkap sebagai pemain itu diviralkan saja. Berarti dari timnya Amin sudah merasa bahwa aroma kecurangan, aroma ketidaknetralan itu memang terasa sekali ya Mas. Dimulai dengan kata jika. Jika ada, itu kan artinya antisipasi. Tapi saya ingin sampaikan mengapa saya menugaskan Gus Imin untuk bicara. Kami ingin kirim pesan bahwa ini adalah pasangan duit tunggal yang pasangan calon wakil presidennya memiliki pengalaman, kompetensi, kemampuan komunikasi, kemampuan interaksi yang bisa saling mengisi dengan capres. Betul-betul sebuah pesan. Ini rakyat Indonesia sudah lihat deh, bahwa calon wakil presidennya adalah calon wakil presiden yang berpengalaman lengkap, berkomunikasi lengkap. Lalu memberikan ilustrasi, ilustrasinya sangat mudah dipahami oleh siapapun. Itu hanya ilustrasi atau di bawah udah terasa Mas bagi timnya Amin? Ya. Karena tadi kalau timnya Mas Ganjar sudah ada bentuk intimidasinya begitu. Kalau dari timnya ya, sekarang kan kita sampaikan jika. Tapi ada pesan tuh, yuk nyalain HP-nya. Kalau lihat ada sliding tackle disorakin. Dan pesan tuh. Jadi penonton bukan saja duduk diam, bersorak kalau golnya masuk jurnalis, tapi juga menyoraki kalau ada. Mas akan membentuk satgas nggak sih Mas untuk memantau netralitas dan juga kecurangan itu Mas? Ada. Mas akan membentuk Mas internal. Pak Anies Pak Surya Paloh tidak hadir kan? Pak Anies Pak Surya Paloh tidak hadir kenapa? Baru mendapatkan informasi, download Metro TV Extend sekarang.